Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nusantara Service. Untuk kali ini saya ingin menyervis sebuah TV, sebuah STB ataupun set-top box Matrix Apple yang kendalanya mati total. Nah, itu kendalanya di situ. IC ya tersebut mulai sudah rusak ya. Terus dicarikan cabutan tidak menemukan, di toko pun juga jarang ya. Bisanya hanya di online, tapi untuk yang punya ini agak susul. Kabel hitam itu ditempelkan di body elku yang min ya, atau di ground. Saya memakai di sini memakai adaptor, sebuah adaptor yang 2 ampere ukurannya, dan juga soket DC. Saya akal dengan soket DC. Yang adaptor berukuran 2 ampere 5 volt DC. Di sini saya memasang kabel, yang kabel merah ditempelkan di sebuah dioda. Dioda ya sebentar. Kita pasang dulu. Untuk kabelnya kita pasang. Kita pasang dulu ya ke bodinya, biar tidak gitu ya terjadi ke konsletan ataupun gimana gitu, biar agak rapi ya. Kita pasang langsung. Nah, untuk kendala STB ini mati total ya, lampu tidak menyala. Untuk IC yang tadi itu sudah mulai rusak ataupun tidak mengeluarkan output. Nah, kita coba colokin ke listrik, dicoba dulu. Nah, itu sudah menyala. Tandanya sudah menyala. Untuk adaptornya jangan menggunakan charge HP ataupun charger HP ya. Tentunya bisa berkurang amperanya berkurang. Nah, itu dia. Sudah menyala ya. Kalau masang dari adaptor HP ataupun charger HP itu nggak bisa di remote ya, nggak bisa di remote, dan tampilan di TV itu hanya tulisan Matrix saja atau bootloader ya, yang bisa juga dibilang bootloader. Nah, ini sudah mengeluarkan gambar sebetulnya. Untuk lampunya sudah oke ya, sudah muncul gambar ya sebetulnya. Jangan lupa masang adaptor dari charger HP karena amperan tersebut kurang ya. Kita ukur. Nah, itu dia. 5 volt 096 ya, cukup bagus. Kalau adaptor HP ataupun charger HP itu sekitaran dari 5 volt itu turun ke 4,4 ataupun 4,7 ya, enggak sampai 5 volt.
menjadi kurang. Untuk tegangan 1,8 kita cek, ada 3,3, ada ya. Mantap, terima kasih bersama Nusantara Service akan membagi tutorial perbaikan STB mati total. Nah, selalu saya memakai ini ya, adaptor ini. Emang dari kendalanya dari STB metrik itu memang begitu ya, keseringan mati total. Namun mencari spare partnya ataupun alatnya, IC tersebut tidak ada, dan orangnya itu terlalu terburu-buru.